my fire. Your touch ignites the flames in my heart, makes me want to feel your emotion. Whatever will be how our hearts are crashing waves and our souls are fast like an ocean. With the strongest tides we'll drown our sorrows. Take my hand and tell me, are you ready to play? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas putar motor yang baru dirilis oleh Yamaha nih. Ini keren banget sih, Yamaha merilis motor baru nih, yaitu News BWS 125 versi 2021. Ini desainnya benar-benar adventure banget. Ini baru yang dinamakan adventure nih bro. Ini karena benar-benar keren. Karena apa? Yaitu dia bodinya tuh sekelasnya tuh adventure gitulah ya. Dan mesinnya juga nih mantap. Sudah menggunakan VVA 125cc berpendingin cairan. Ini keren abis. Nah, gua di sini akan ngebahas pelan-pelan. Kira-kira apa aja spesifikasinya? Oke, okay? So let's get started. Jadinya nih seakan tak tinggal diam nih, akhirnya di awal tahun 2021 Yamaha secara resmi memperkenalkan generasi terbaru dari Yamaha BWS 125 Maxi Scooter Adventure yang sempat kita kritik nih lampu bagian nih kayak ikan apa ikan lohan jendol gitu lah ya. Sempat kita kritik tuh seperti itu, tapi sekarang udah agak apa ya, lebih manis lah, lebih flat gitu. Dan untuk versi terbaru ini sampean bakal melihat perombakan yang signifikan nih. Nah, minimalis namun ampuh membuat tampilan dari skuter ini lebih ganteng nih, mantap. Nah, menggunakan lampu asimetris bulat membuat tampilannya tuh lebih gagah. Apalagi dapur pacu motor ini tuh juga sudah menggunakan VVA serta pendingin radiator. Ini mantap jiwa, sudah VVA. Mungkin sekelas mesinnya Yamaha Lexi lah, kurang lebih seperti itu. Tahu sendirilah ya, Yamaha Lexi itu kencang banget, mantap. Nah, secara resmi Ilegan meluncurkan generasi terbaru skuter adventure andalannya yang cukup terkenal, yakni Yamaha BWS 125 akhir tahun kemarin lah ya. Nah, mengusung mesin terbaru dan juga bodi baru, sampean bakal menemukan facelift yang dilakukan oleh Yamaha nih. Pokoknya membuat ampuh menjadi sosoknya tuh jadi lebih rupawan, lebih keren lagi, lebih garang. Nah, revisi yang dilakukan termasuk signifikan walaupun tidak meninggalkan bentuk sebelumnya. Namun karena sudah menggunakan mesin terbaru, membuat motor ini jadi lebih powerful bro, mantap jiwa. Mesin terbaru membuat Yamaha harus merombak frame yang lama, jadi framenya itu dirubah untuk meningkatkan kekakuan dari rangka. Hal ini memaksa pabrikan garpu tala meningkatkan kekuatan hingga 25% karena mesin baru lebih berat dibandingkan versi yang lama. Alhasil bobotnya tuh lebih berat juga nih bro, yang dulunya 119 kg kini menjadi 127 kg. Dengan mesin baru juga membuat porsi tangki itu sedikit mengecil, yaitu dia yang lama tuh dulu 6,5 liter itu yang lama ya, sekarang menjadi cuma 6,1 liter aja. Nah, tapi yang jelas power mesinnya tuh iya kencang bro. Gamanya tuh mirip-mirip Yamaha Lexi gitulah, keren. Nah, ukuran bannya tuh menggunakan ukuran ring 12 inci menggunakan ban 120 depan untuk belakang 130. Oke, desain itu lebih keren lah, lebih mantap dari versi yang lamanya. Tapi yaitu dia mesin ini tuh lebih garang gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga sih gini. Ya itu dia, sejauh ini belum ada konfirmasi berapa motor ini akan dijual ya kan. Nah, karena itu dia tuh akan dirilis tuh di Taiwan dulu tuh, baru ke diekspor ke negeri-negeri yang lain ya, termasuk Jepang. Semoga aja sih bisa masuk ke Indonesia sebagai pengganti Yamaha X-Red 125. Gua jamin laris manis nih bro kalau pengganti Yamaha X-Red, karena ini adventure-nya benar-benar kental banget, lebih keren lagi, mesinnya juga dapet. Mungkin ya EDV juga bisa lewat. Oke, mungkin itu aja, semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua tentang dunia otomotifnya. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.